Wow. Giant fish. Wow. Ini nggak muat ya? Ini nggak muat. 47 cm tuh nggak muat. Luar biasa. Wow. Ini sekitar 60 cm. 60 cm. Ini ikan siro utsuri. Wah, ini belinya udah besar ya. Sansai yang 48 cm. Berarti sekarang juga kemarin dilelang sih 48 cm. Berarti ini dia baru benar-benar import nih dari Jepang langsung. Dari breedernya itu Omosako Koi Farm. Gitu. Nah, ini ya. Kepalanya bersih banget nih. Coba kita lihat aslinya ya seperti apa. 48 cm, buset. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini gue baru aja ambil ikan koi shiro import. Kali ini gue agak naik kelas karena gue sekarang ambilnya yang ukuran nisai ya. Jadi udah 40 bu atau 40 cm ke atas. Nah, ini bisa dilihat nih dari Yoro Zuya Koi. Nanti kita unboxing ya di dalam seperti apa. Thank you. Oke, sekarang kita udah sampai. Jadi ini ikannya dari Yoro Zuya Koi. Ini importir ikan dari Jepang ya di daerah Bandung. Nah, ini gua dapetin lela dan harganya memang menurut gua tuh murah banget dan ini tuh ikan paling jumbo yang pernah gua beli. Ikan apa itu? Kita lihat ya. Ai. Ini ikan siro utsuri. Wah, ini belinya udah besar ya. Sansai yang 48 cm. Berarti sekarang juga kemarin dilelang sih 48 cm. Berarti ini dia baru benar-benar import nih dari Jepang langsung. Dari breedernya itu Omosako Koi Farm. Gitu. Nah, ini ya. Kepalanya bersih banget nih. Coba kita lihat aslinya ya seperti apa. 48 cm, buset. Oke, kita coba buka ya. Kita aklimatasi dulu deh. Oke. Oke, ini tadi kita udah aklimatasi sekitar 5 menit ya. Mungkin 5 menit ya. Gede banget, Bu. Ayo, Kak, lihat, Kak. Ini gede banget, ayo, nih. Ini beneran, ini kayaknya nggak muat nih. Ini 47 cm ya. Terraformnya nggak muat sih. Nggak muat sih. Adik basah nanti. Oh, masalah aja deh, Nak. Oke, tapi seperti biasa. Masalah apa? Ini aku kayaknya. Masalah baju adik kakak nanti. Kayak gini. Wah. Aduh, ini saya nggak berani ya. Gede banget. Aduh. Ya ampun. Nyali saya belum. Takut saya. Wow. Gede banget. Ini bisa. Oh, ini jangan lagi deket, Kak. Gede banget. Wow. Giant fish. Wow. Ini nggak muat ya? Ini nggak muat. 47 cm tuh nggak muat. Luar biasa. Huh? Wow. Ini sekitar 60 cm. 60 cm, men. Gede banget, men. Gede banget. Iya, gak bisa. Kepian aku, dia mau. Wow, kejuara. Kokok. Gede banget ya. Gede banget ya, Mama. Asli. Siapa namanya kita bikin? Kokok. Si Kokok. Iya. Kita namain Kokok ya. Oke. Okay. Ini sih prosedural aja ya. Cici pakai Red Blue Dogs. Ya, jadi nggak salah ya kalau misalnya gue beli yang besar. Ini sih
udah seukuran ikan kontes yang gue pernah ikutin di Bogor ya. Jadi udah memang udah sebesar ini. Dan ya, suminya tuh nyala banget. Tapi memang belum pekat ya. Ini ikan siro. Nah, di sini nih ada bercak merah. Gua nggak tahu apakah ini Aeromonas ya. Ini ikan siro. Nah, di sini nih ada bercak merah. Gua nggak tahu apakah ini Aeromonas ya. Tapi yang pasti ini ikan gede banget. Oke, kita diamkan dulu selama beberapa menit. Ayo, kakak mau lihat papi pindahin ikan? Ya. Pindahin. Hai. Kamu besar banget ikan, Mas. Ini ada sekitar 1-2 menit aja. Wow, ini ikan gede banget ya. Saya jadi takut nih, bayangin. Ini saya nih. Oke. Okay. Wow. 2 kali lipatnya ya. 2 kali lipatnya nih. 2 kali lipatnya. Buset. Wow. 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 Ya, tapi ini gininya masih belum terlalu kelihatan ya, belum terlalu pekat. Tapi kepalanya bersih banget. Kepalanya bersih banget. Oke. Okay. Jadi itu aja tadi box unboxing Siro Utsuri Monster. Jadi kurang lebih untuk besarnya itu adalah 60 cm dan ini adalah ikan terbesar yang pernah gua beli ya. Jadi semoga unboxing kali ini menginspirasi kalian semua. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment below. Thank you, bye bye. Mwah, kiss bye, kiss bye. Kiss bye. Anak kakak kiss bye. Kiss bye. Adik kiss bye. Kiss bye. Kiss bye. Bye bye.